Sudah lama saya tidak balik ke kampung. Kalau tidak ada hal mustahak, memang jarang saya balik. Lagipun ayah saya sering mengirim surat memberitahu khabar berita di kampung. Bagaimanapun, dalam bulan Ogos 1975, saya balik juga menemui kedua orang tua. Tergerak sahaja hati saya mau balik menemui mereka. Ketika saya balik, emak saya masih lagi di dalam kesedihan. Hairan juga saya mengapa emak di dalam kesedihan kerana semasa mengirim surat, ayah saya tidak ada memberitahukan apa-apa tentang berita yang tidak baik. Rupanya, emak bersedih disebabkan dua ekor lembunya mati. Seekor lembu dara yang tengah naik tubuh dan seekor lagi induk lembu yang sudah dua kali beranak. Inilah yang menyedihkan emak saya. Dia memang sayang kepada binatang-binatang ternakannya. Emak pernah sugul sehingga dua minggu kerana kucing kesayangannya yang mati ditetak oleh orang dengan parang. Sempat kucing itu balik ke rumah dengan belakangnya terbelah akibat ditetak dengan parang. Emak terpaksa membasuh luka kucing itu dan dibubuh ubat. Bagaimanapun dua hari kemudian kucing tersebut mati juga kerana lukanya yang sudah berulat. Kalau jual lembu tu tak kurang dari RM700 seekor, ujar emak yang masih di dalam kesedihan. Tapi bukanlah duitnya yang kita kenang. Mengapa orang sampai hati menganiaya binatang? Tegas emak terharu dengan nasib yang menimpa binatang ternakannya. Misalnya kucing kesayangan dia yang ditetak dengan parang itu. Apalah dosa kucing itu sehingga tergamak tangan manusia menetaknya dengan parang? Di manakah letaknya perikemanusiaan sebagai makhluk yang termulia dijadikan Allah sehingga sanggup melakukan perbuatan yang lebih hina dari seekor haiwan? Lembu tu kena racun ke? Tanya saya perlahan. Emak tidak menjawab. Dia masih menahan kesedihan akibat kematian dua ekor lembu itu. Memang emaklah yang mengembala lembu tersebut. Emak ada memelihara enam ekor lembu. Dia tidak melepaskan lembunya seperti kebanyakan lembu yang diternak di kampung kami. Emak hanya menambatkan sahaja lembunya di tengah-tengah sawah supaya tidak dapat dikerjakan kerana tidak dapat bekalan air yang secukupnya. Tengah hari emak akan mengembala lembu-lembunya ke sungai untuk diberi minum. Kemudian ditambat semula. Dalam satu hari, emak perlu mengalihkan lembu 3-4 kali sahaja ditambat ke tempat yang ada kawasan rumput. Jadi, adalah mustahil boleh termakan racun lembu-lembu berkenaan. Boleh jadi Cina meracun di kebun pisang agaknya. Saya mengagak kalaulah benar lembu-lembu itu yang termakan racun. Kadangkala, bekas di meracun tu boleh membahayakan kalau tidak dicuci bersih. Jelas saya lagi. Racun apa? Ayah saya mendengus. Dua gulung kawat mata punai sebesar tekoh di dalam perutnya. Beritahu ayah saya terbatuk-batuk. Kawat mata punai? Saya kehairanan. Orang jabatan haiwan yang belah perut lembu-lembu tu, diorang tunjukkan kawat mata punai itu. Kata ayah saya menahan perasaan terharu bila mengenangkan peristiwa tersebut. Itulah yang menghairankan emak saya. Semasa dimasukkan ke dalam kandang, emak dapati semua lembunya sehat saja petang tersebut. Malamnya, ketika ayah saya hendak membetulkan unggun api, tidak ada tanda-tanda mencurigakan ke atas kesemua lembunya. Esok paginya, apabila ayah saya mau ke kebun, dilihatnya seekor lembu yang sudah terkinjal-kinjal. Ayah saya cuba memulihkan dengan cara mendoakan pada garam. Tetapi dia tidak berjaya. Sebab itulah ayah saya terus memberitahu pejabat haiwan daerah. Kalau tidak dapat dipulihkan pun, boleh juga dijual ke pasar. Sekiranya pihak pejabat haiwan mendapati ia ada tidak... Maafkan saya. Boleh dijual ke pasar. Sekiranya tidak mempunyai sebarang penyakit. Ketika ayah saya membawa pegawai pejabat haiwan, seekor lagi lembunya tergolek. Sempatlah ayah saya menyembelih kedua-dua ekor lembu tersebut. Pihak pejabat haiwan mendapati tidak ada apa-apa penyakit. Untuk memastikan sama ada termakan racun atau tidak, maka mereka pun membelah dalam perut lembu tersebut. Alangkah terperanjatnya, mereka mendapati segulung kawat mata punai sebesar tekoh air di dalam perut lembu itu. Kedua-duanya terdapat segulung. Seekor yang sama besarnya. Setelah disahkan tidak ada termakan racun, daging lembu itu pun dijual ke pasar borong sahaja dengan harga RM100 seekor. Tidakkah mengherankan bagaimanakah segulung kawat mata punai sebesar teko air boleh terdapat di dalam perut lembu?
Kalaupun lembu makan atau menelan seperti ular, tentu tidak tertelan kawat mata punah seperti itu. Apalagilah lembu, dia jenis makan yang mengunyah. Tetapi bila memikirkan tentang kekuasaan Allah, maka tidaklah mengherankan. Allah Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tentulah apa sahaja permohonan dari makhluknya, hatta dari syaitan pun akan dimakbulkannya. Subhanallah. Keluh saya apabila mendengar cerita daripada ayah saya. Ah, siapa lagi? Tentu orang tu yang punya kerja. Ujar isteri pula yang geram. Jangan menuduh. Ayah saya cuba mengingatkan. Kita tidak boleh menuduh kerana kita tak tahu. Jelasnya perlahan. Isteri saya terdiam. Dia sendiri tidak dapat mengawal perasaan bila mendengar cerita tadi. Sudah kerap kali saya ingatkan dia supaya tidak mengesyaki orang apabila menerima satu-satu musibah. Serahkan saja kepada Allah untuk menentukan yang hak dan yang batil. Mujur kena pada binatang. Emak saya pula bersuara. Kalaulah terkena kepada manusia, keluhnya terasa ngeri. Memang ngeri kalaulah segulung kawat mata punah sebesar tekuan air di dalam perut salah seorang keluarga saya. Ini bukanlah kerja syaitan, tetapi tetaplah kerja manusia yang diperalatkan oleh syaitan. Lama saya terdiam memikirkan apakah tujuan mereka melakukan kerja demikian. Apakah yang menyebabkan orang yang sakit hati kepada keluarga kami sehingga sanggup buat kerja-kerja yang tak berfaedah? Takdirnya, salah seorang keluarga saya menderita akibat perbuatannya. Apakah faedah yang mereka perolehi? Disebabkan fikiran mereka tidak sampai ke situlah, maka mereka tergamak melakukannya. Mujurlah Allah masih memberikan pertolongan kepada hamba-Nya yang lemah. Allah menggelincirkan matlamat orang yang mempunyai perasaan iri hati itu dan menyebabkan lembu yang menjadi sasaran. Sudah tentulah matlamat awalnya ialah untuk kedua orang tua saya. Dia nak tujukan pada ayah dan kau. Beritahu ayah saya apabila emak dan isteri saya sudah masuk ke dalam. Saya hanya mengangguk-angguk sahaja. Ini adalah sebahagian dari dugaan kepada mereka yang mengamalkan ilmu-ilmu Allah. Musuh sentiasa berada di sekeliling pinggang. Kebanyakan musuh-musuh itu adalah terdiri dari manusia biasa yang diperalatkan oleh syaitan. Mereka yang mengamalkan ilmu-ilmu syaitan sentiasa panas miang seperti terganggang ke api apabila terserempak dengan mereka yang mengamalkan ilmu-ilmu Allah. Sebab itulah mereka tidak senang diam apabila keadaan mereka terancam. Kalau kau nak tengok sendiri, cubalah. Ujar ayah saya tersenyum. Saya tahu maksudnya menyuruh saya melakukan pengubatan cara tidur itu. Tak payahlah. Sahut saya menyesali kejadian yang menimpa di tengah keluarga saya. Perkara dah lepas, sudahlah. Ujar saya selanjutnya. Saya percaya dengan kata-kata ayah saya bahawa ada orang yang berniat tidak baik kepada diri saya dan ayah saya. Seperti yang saya katakan tadi, Allah telah menolong hamba-Nya yang lemah dari dianiaya. Maka itulah sasaran orang berniat jahat yang tidak tepat, lalu terkena kepada dua ekor lembu itu. Sebenarnya kalau Allah mengizinkan perbuatan mereka adalah tidak mustahil kalau sasarannya mengenai kami berdua. Ayah saya sendiri pernah menerima akibat dari perbuatan orang yang tidak menyenanginya. Kisahnya berlaku semasa saya masih kecil lagi dan arwah Tok Haji iaitu Tok Aki saya masih hidup ketika itu. Di kampung ayah saya, dikenali dengan panggilan Bilal Hud kerana dia menjadi Bilal di sebuah surau di kampung itu. Untuk menyara hidup masa itu, ayah saya bekerja mengambil upah membuat kerja-kerja bertukang. Pak Kamat telah mengajaknya mengambil kontrak mengangkut pasir iaitu menggali sungai untuk membuat empangan air. Ajakan Pak Kamat ini diterima oleh ayah saya, memandangkan mereka ini berkawan baik. Dari segi umur memang Pak Kamat lebih tua dari ayah saya, tetapi mereka berkawan baik kerana ada persefahaman. Sebenarnya Pak Kamat merupakan seorang pawang, terkenallah juga. Seminggu mereka bersama-sama bekerja mengangkat pasir, tiba-tiba hujan panas turun. Pak Kamat mengajak ayah saya berteduh di bawah rumpun buluh yang berdekatan. Semasa mereka berteduh di bawah rumpun buluh inilah ayah saya melihat Pak Kamat berdiri secara tiba-tiba. Pak Kamat mendongak dengan muka meradang. Kemudian, segumpal asap berpusar-pusar di udara lalu tergendeng macam papan yang lahat mahu menyergup mereka berdua. Pak Kamat membaca mantranya dan dihembuskan ke arah asap berkepul tergendeng macam papan itu. Kemudian papan itu berkecai, terus membentuk satu lembaga besar seperti orang berdiri terkangkang. Asap yang terbentuk, lembaga orang terkangkang terbatuk-batuk beberapa kali.
kau jangan mungkir janji Kamat. Bentak lembaga itu keras. Janji apa? Sahut Pak Kamat mendongak ke langit kerana lembaga itu terlalu tinggi seolah-olah kepalanya mencecah ke awan. Kau tahu janji kau aja, janji aku kau tak peduli. Dia menggertak bibir. Kamat! Asap berbentuk. Lembaga menyeru namanya. Jangan menyesal kemudian, katanya memberi amaran. Asap membentuk lembaga itu kemudian hilang. Sebaik sahaja asap berbentuk lembaga manusia itu hilang, hujan panas pun berhenti. Pak Kamat pucat setelah diganggu oleh hantu tinggi yang menjelma tiba-tiba. Bilal Hud, biarlah kawan balik dulu, katanya perlahan dalam keadaan yang rusuh. Kalau awak nak balik, marilah kita bersama. Kalau nak habiskan kerja, suka awaklah, ujarnya semakin resah. Biarlah kawan habiskan kerja ni dulu, Abang Kamat, sahut ayah saya. Memang ayah saya tidak mahu kerja yang bertangguh-tangguh. Kalau boleh, dia mahu cepat siapkan. Lagipun, Pak Kamat sudah berjanji membayar wang secara berkongsi mengenai kerja kontrak mengangkat pasir itu. Ayah saya pula menjadi kepala, iaitu ketua kepada beberapa orang lagi pekerja di situ. Sebab itu, ayah saya tidak boleh balik lagi bagi mengawasi mereka yang bekerja. Kalau begitu, biar kawan balik dululah. Kawan rasa tak sedap badan, ujar Pak Kamat serba salah mengingatkan kejadian yang baru saja menimpa dirinya tadi. Sebenarnya semasa hantu tinggi menjelma di dalam bentuk kumpulan asap tadi, tiada siapa pun menduga ianya sedang berbalah dengan Pak Kamat. Ayah saya sendiri tidak tahu. Begitu juga dengan pekerja-pekerja yang mengangkut pasir seramai 9 orang itu. Mereka juga tidak tahu kejadian yang menimpa Pak Kamat sebentar tadi. Setelah Pak Kamat balik, mereka semua meneruskan kerja menggali sungai dan mengangkut pasir bagi tujuan membuat empangan air. Projek empangan air itu dibuat pada zaman penjajah bagi membekalkan air ke sawah-sawah. Kerajaan orang putih ketika itulah yang memberi kontrak tersebut kepada Pak Kamat. Apabila balik ke rumah Pak Kamat, masih lagi tidak dapat melelapkan mata semalaman. Walaupun dia seorang pawang terkenal, tetapi keadaan yang dialaminya sekarang sukar untuk diatasi. Sebagai seorang pawang, memanglah caranya bersahabat dengan jenis-jenis syaitan seperti hantu tinggi. Kalau dia tidak memenuhi kehendak sahabatnya, maka dirinya atau keluarganya akan menerima padah. Dia mesti memenuhi kehendak sahabatnya bagi membolehkan sahabatnya sentiasa mendampingi dia. Mudah-mudahlah dia memenangi hati tuan pegawai daerah mendapatkan kerja-kerja seperti menggali sungai itu selagi sahabatnya sentiasa berdamping. Puas dia memikirkan bagaimanakah caranya untuk mengatasi masalah tersebut. Kesalahannya pada sahabatnya kecil sahaja, tetapi bagi sahabatnya adalah besar. Sebenarnya, dia terlupa membuat simah semasa memulakan kerja seminggu sebelum itu. Pak Kamat tidak menyembelih kambing sebagai simah dan menyembahkan darah kambing di kawasan tempat kerja. Simah inilah kononnya yang dituntut oleh sahabatnya. Apabila dia tidak melakukan simah, maka galang gantinya adalah nyawa manusia. Inilah yang menyulitkan Pak Kamat. Sudah tentulah korban yang dikehendakinya itu adalah salah seorang dari pekerja di situ. Mungkin ada malapetaka yang menimpa pekerja-pekerja seramai 9 orang. Sama ada tergelincir mati lemas di dalam sungai, sama ada terkena cangkul dan sebagainya. Pak Kamat tidak mahu pekerja-pekerja yang menjadi mangsa ketika membuat kerja-kerja tersebut. Esoknya, Pak Kamat datang juga ke situ. Dia telah memberitahu ayah saya mengenai masalah dirinya. Memang kepada ayah saya lah dia meluahkan segala masalah. Sebab itulah persahabatan mereka sangat baik. Susah betul hati kawan ni, Bilal Hud, keluhnya bila mengenangkan amaran hantu tinggi yang direnungnya semalam. Awaklah yang salah. Adakah hantu itu dibuat sahabat? Ujar ayah saya bergurau. Sebenarnya ayah saya tidaklah percaya sangat dengan perkara-perkara demikian. Dia hanya menganggap tahyul sahaja. Ini bukan main-main, Bilal, tegasnya meyakinkan hati ayah saya. Beginilah Abang Kamat. Ayah saya yang masih juga bergurau kerana disangkanya Pak Kamat terlalu percaya dengan perkara tahyul. Kalau dia nak sangat, suruh ajalah jumpa kawan, katanya tersengih-sengih. Awak jangan cakap macam tu, Bilal, Pak Kamat mengingatkan. Mukanya menjadi pucat bila mengenangkan sahabatnya menuntut janji itu. Kawan bukan cakap main-main. Ini perkara tak boleh main-main, Bilal, ujarnya. Ayah saya tetap dengan pendiriannya menganggap tahyul sahaja perkara-perkara yang dihadapi oleh Pak Kamat. Dia percaya disebabkan Pak Kamat terlalu percaya dengan tahyul lah, menyebabkan dirinya sentiasa dibayangi oleh khayalan tahyul itu. Bagi Pak Kamat tentulah sukar untuk menerangkannya bila ayah saya tidak percaya dengan kata-katanya.
Hari itu sekali lagi hujan panas turun. Semua pekerja berlindung di bawah rumpun aur berdekatan. Sekali lagi Pak Kamat melihat kepulan asap datang dan terdiri lembaga manusia yang tinggi. Kepalanya sampai mencecah ke awan. Seperti semalam juga, lembaga itu datang untuk menuntut janjinya. Ketika ini Pak Kamat teringat akan kata-kata ayah saya mau bertemu dengan sahabatnya itu. Tetapi Pak Kamat tidak sampai hati mau memberitahu perkara tersebut. Lagipun, dia sudah lama berkawan dengan ayah saya. Hubungan mereka sudah macam adik-beradik. Dia tahu ayah saya cuma bergurau saja semasa bercakap demikian. Awak berilah kawan berfikir sehari dua. Pak Kamat mendengar ada hantu tinggi yang menjelma sebagai kepulan asap. Awak nak suruh Bilal Hud lawan kawan? Jerkah lembaga tersebut marah. Eh, awak jangan macam tu. Terkejut juga Pak Kamat kerana lembaga itu dapat mengagak apa yang tersirat di hatinya. Awak jangan nak menipu kawan, Kamat. Bentaknya semakin marah. Faisal Bilal Hud, awak lupa beri kawan makan. Dia mengingatkan Pak Kamat lagi. Awak jangan mungkin janji, Kamat. Nanti awak yang akan susah. Tegas lembaga itu memberi ambaran. Pak Kamat bertambah gemetar. Dia semakin takut mendengar amaran yang diberikan. Selama ini, dia sentiasa mematuhi apa sahaja kehendak sahabatnya. Dia tahu padahnya kalau membantah. Memang perkara ini tidak dapat diterangkan kepada sesiapa sahaja kerana pertemuan dia dengan sahabatnya tidak dapat disaksikan dengan panca indera biasa. Tentulah semua orang yang menganggapnya tahyul belaka seperti ayah saya yang menganggapkan ia. Bagaimanapun, orang-orang kampung hairan juga melihat keadaan dirinya. Walaupun umurnya sudah meningkat 50 tahun, tetapi susuk badannya masih lagi tampan. Malah, dia kelihatan seakan-akan sebaya dengan anak lelakinya sendiri yang sudah pun berumur 30 tahun. Dia juga boleh mengangkat barang yang berat-berat seperti batang sagu yang tidak dikerat-kerat, kayu tiang jambatan dan sebagainya. Kekuatan dan ketampanannya memang mengagumkan orang. Tetapi orang tidak tahu rasa di sebalik kekuatan dan ketampanan dia selama ini. Faisal Bilal Hud, awak lupakan kawan. Bentak lembaga tinggi di dalam kepulan asap itu. Bukan, dia tak ada kena-mengena. Pak Kamat mempertahankan ayah saya. Kalau awak tak berkawan dengan dia, tentu awak tak lupa nak beri kawan makan. Katanya mengingatkan Pak Kamat. Tidak, bukan salah dia. Ujar Pak Kamat serba salah. Kawan yang salah, berilah kawan tempoh berfikir sehari dua lagi. Jelasnya cuba menteteramkan kemarahan sahabatnya itu. Selepas itu, asap berkepul itu hilang dari pandangan mereka yang sama-sama berteduh di bawah rumpun aur. Mereka tidak sedar bahawa kepulan asap itu ialah jelmaan hantu tinggi yang hanya dapat dilihat oleh Pak Kamat. Setelah kabus tebal itu hilang, hujan panas pun turut berhenti. Mereka kembali membuat kerja masing-masing. Seperti semalam juga, Pak Kamat balik dulu kerana tidak sihat badan. Ayah saya terus menggantikannya, mengawasi pekerja-pekerja. Kalau kawan tak datang esok, awak sajalah teruskan Bilal. Pesannya semasa mencapai basikal untuk balik ke rumah. Kalau Abang Kamat tak sihat, berehatlah dulu kat rumah 2-3 hari dulu. Beritahu ayah saya. Kasihan juga dia melihat Pak Kamat seperti orang yang tidak siuman setiap kali hujan panas turun. Esoknya memang Pak Kamat tidak datang. Ayah saya menjangka tentulah Pak Kamat sakit. Sejak semalaman lagi, dia sudah melihat Pak Kamat tidak cukup sihat. Mukanya pucat dan sentiasa rusuh tidak tenteram. Bagaimanapun kerja-kerja menggali sungai diteruskan juga. Ayah saya mahu kerja-kerja itu disiapkan seperti yang telah dijanjikan. Paginya apabila dia dan pekerja-pekerjanya sampai di tempat kerja, didapati pasir yang sudah dinaikkan ke tebing semuanya sudah ditolak semula ke dalam sungai. Pasir sudah bertimbun semula ke dalam sungai. Sekurang-kurangnya memakan masa seminggu untuk mengangkut naik ke tebing semula. Ini bermakna kerja mereka bertambah lewat seminggu. Macam mana ni Bilal? Salah seorang pekerja di situ yang bernama Usin Rimau bertanya. Heran juga dia bagaimana pasir-pasir tersebut boleh dikaut semula masuk ke dalam sungai. Kalau kerja manusia tentu sekurang-kurang 30 atau 40 orang yang melakukannya. Ayah saya juga heran. Bagaimanapun dia menyuruh mereka semua mengangkut semula pasir naik ke tebing. Susah kita macam ni Bilal, kata Usin Rimau lagi. Kita buat je lah kerja kita. Ayah saya menenteramkan pekerja-pekerja yang naik radang melihat keadaan tersebut. Hari itu mereka terus bekerja seperti biasa.
Terpaksa bersusah payah mengangkut semula pasir naik ke tebing. Sama ada lambat atau cepat, siap kerjanya mereka sudah tidak peduli lagi. Tetapi yang bermain di fikiran mereka, siapakah punya angkara yang melakukannya? Petangnya, apabila mereka balik ke rumah, semua perkakas-perkakas kerja seperti penyodok, pungkis dan cangkul semuanya dibawa balik. Mereka bimbang orang yang tidak bertanggungjawab akan datang lagi menggunakan perkakas mereka untuk mengaut semula pasir di tebing ke dalam sungai. Tak apalah, petang nanti aku jumpa Pak Kamat. Ujar ayah saya kesal dengan kejadian tersebut. Lebih baik kita intai saja malam ni, Bilal. Usir Rimau mencadang. Kalau berani, mengapa tidak berani melakukannya ketika kita semua pekerja-pekerja ada kat sini? Mengapa mesti bersembunyi kalau mahu tunjuk keberanian? Awak semua letih. Ayah saya tidak mahu menyiasatnya. Dia bimbang kalau bertemu dengan orang yang sudah melakukan, tentulah terjadi pergaduhan. Masakan pekerja-pekerja yang sudah berpenat lelah itu dapat menahan sabar bila ada orang cuma mengkhianati kerja mereka. Awak semua letih. Buat apa nak berjaga-jaga di malam hari? Ini semua kerja aku dengan Pak Kamat. Serahkan saja kepada kami. Kata ayah saya meminta Usir Rimau bertenang. Tempat mereka mengangkut pasir itu memang jauh dari kampung. Kira-kira sebatu jaraknya ke pinggir hutan. Sudah tentulah bukan kerja orang-orang yang tinggal di kampung mahupun yang ke situ semata-mata mahu mengkhianati kerja mereka. Lagipun, siapa orang yang berani memperolok-olokkan kerja Pak Kamat? Kerana mereka semua tahu projek mengangkut pasir itu adalah kepunyaan Pak Kamat. Kawan seorang pun sanggup mengintainya, Bilal. Usir Rimau menggertak bibir sambil menggenggam hulu parangnya. Biar malam ni kawan intai. Kawan nak lihat jantan siapa berani mengganggu kerja kita. Ujarnya bersemangat. Semua pekerja-pekerja itu sanggup menyiasat siapa yang mahu melakukan kerja mengaut semula pasir ke dalam sungai. Mereka serentak bertekad akan menentang musuh yang mengkhianati mereka. Soal sudah letih kerana kerja seharian tidak perlu difikirkan lagi. Mereka tidak mahu tenaga mereka menjadi sia-sia akibat perbuatan orang yang mengkhianat. Mahu tidak mahu, ayah saya terpaksa mengalah. Dia juga bersetuju untuk sama-sama menyiasat. Kalau kerja manusia, apakah tujuan mereka melakukannya? Siapakah yang menyuruh? Apakah faedahnya? Adakah mereka mendapat keuntungan apabila mengganggu kerja-kerja tersebut? Kalaulah kerja itu cepat siap, tentu semua orang kampung akan senang. Kerajaan akan membina empangan batu di situ yang boleh menampung pengairan ke sawah meliputi satu mukim, yakni termasuk beberapa kampung seperti Kampung Tegum, Kampung Gasing, Kampung Cendak, Kampung Lempam, Kampung Tangah dan Kampung Hilir. Pesawah-pesawah tidak perlu lagi menggunakan empangan papan menampungi air dari anak-anak sungai kecil bagi mendapatkan bekalan air. Kadang-kadang terpaksa berkongsi 7-8 orang untuk membina empangan papan. Sawah mereka juga kekurangan air kecuali di bahagian berhampiran dengan anak-anak air. Tetapi rancangan mendirikan empangan batu itu boleh mengairkan kawasan tinggi yang selalunya tidak dapat ditanam padi kerana tidak dapat air. Alangkah baiknya kerja-kerja untuk mempercepatkan pembinaan empangan batu tersebut. Sebab itu ayah saya tidak percaya orang-orang dari kampung yang melakukannya. Walau bagaimanapun, kerana Usir Rimau dan kawan-kawan yang sanggup menyengkang mata untuk menyiasat, ayah saya juga bersedia mengikuti kemahuan mereka. Di samping itu, mereka juga tidak mahu memberitahu Pak Kamat. Kerana orang tua itu masih tidak sihat, mereka tidak mahu mengganggu Pak Kamat. Mana tahu penyakitnya akan bertambah teruk bila mendengar kejadian yang menimpa pekerja-pekerjanya. Kira-kira jam 11 pagi, hujan panas turun lagi seperti beberapa hari yang sebelumnya. Mereka semua berteduhan di bawah rumpun aur yang berhampiran di situ sementara menunggu hujan panas berhenti. Tidak lama kemudian, ayah saya merasa sakit kepala. Dia memberitahu Usir Rimau kepalanya terlalu sakit bagaikan ditusuk dengan besi tajam. Tiba-tiba sahaja ayah saya pingsan tidak sedarkan diri menyebabkan semua pekerja-pekerja kelam kabut. Sebaik sahaja hujan panas berhenti, Usir Rimau pun menyuruh kawan-kawannya tinggalkan sahaja kerja dan membawa ayah saya balik ke rumah. Sampai di rumah, ayah saya masih belum sedarkan diri. Satu hari malam keadaannya tetap tidak berubah. Memandangkan keadaan semakin tenat, nenek saya menyuruh panggilkan saja Pak Kamat. Cuma Pak Kamat saja di kampung itu yang dikenali sebagai pawang. Pak Kamat pun sakit, beritahu Usir Rimau. Kalau begitu panggillah Mahat, kata nenek saya seterusnya. Agaknya Mahat boleh cuba-cuba kan? Jelasnya supaya diberitahu segera kepada Pak Tua Mahat saya, iaitu anak nenek saya yang tua. Dalam masa Usir Rimau masih teragak-agak mahu memanggil Pak Tua Mahat, Tok Haji pun sampai bersama nenek saya sebelah saya. Mereka berdua sudah pun diberitahu mengenai ayah saya yang tiba-tiba sahaja pingsan. Macam mana anak kita ni, Besan?
Tanya Tok Haji kepada nenek saya. Entahlah Haji, sahut nenek saya rusuh. Kena dekat tempat dia mengangkut pasir itulah. Tak semena-mena hujan panas, kata Usin. Lepas tu teruslah dia tak sedarkan diri. Beritahu nenek. Tidak lama kemudian, Usin Rimau pun terus memanggil Pak Tua Mahat. Apabila dia sampai, nenek pun menyuruh Pak Tua Mahat mengubati ayah saya yang terlantar tidak sedarkan diri. Pak Haji ada, kata Pak Tua Mahat perlahan. Biar saya yang mengikut Pak Haji. Jelasnya apabila mendapati Tok Haji sudah ada di situ. Hairan juga jiran-jiran bila Pak Tua Mahat menyerahkan kepada Tok Haji. Selama ini mereka tahu Tok Haji hanya seorang guru agama. Bukannya dukun yang boleh mengubati orang sakit. Bagi mereka yang mengubat orang sakit ialah pawang seperti Pak Kamat dan Pak Tua Mahat yang baru mahu mencuba menjadi bomoh. Pak Haji ini guru saya, ujar Pak Tua Mahat sambil menepuk bahu Tok Haji. Biarlah guru mulakan, nanti saya akan mengikutnya. Katanya lagi tersengih-sengih. Tok Haji tidak menyahut. Dia mengisar punggung menghadapi ayah saya. Tok Haji membacakan beberapa doa, tetapi keadaan ayah saya tidak juga berubah. Bagaimanapun, Tok Haji tetap bertenang. Tidak ada kekusutan pada fikirannya menghadapi masalah tersebut sekalipun anaknya sendiri di dalam keadaan yang tenang. Ayah saya cuma terlentang sahaja, tidak bergerak seperti mayat. Cuma nafasnya sahaja kencang turun dan naik. Emak saudara saya sudah mula mengusap-usap kepala saya seolah-olah saya akan ditinggalkan oleh ayah saya. Mereka menyangkakan tentulah ajal ayah saya sudah sampai. Kesedihan menyelubungi suasana di rumah itu. Keadaan ayah saya memang bagaikan mayat yang dibujurkan. Pada malam kedua, ayah saya tidak sedarkan diri. Pak Tua Mahat pula menggunakan cara tidurnya. Hanya beberapa minit dia memulakan cara pengubatannya. Dia kembali terbangun. Pak Tua Mahat tidak dapat menyempatkan dirinya untuk melakukan pengubatan cara tidur. Tak dapat saya masuklah Pak Haji, beritahu Pak Tua Mahat kecewa. Tok Haji tidak menyahut. Dia mengeluh pendek melihat keadaan anaknya yang tidak sedarkan diri. Setelah berfikir sejenak, Tok Haji pun terus mengambil wuduk. Dia menunaikan solat sunat 2 rakaat. Pak Tua Mahat mengikut sahaja apa sahaja yang dilakukan oleh Tok Haji. Selesai mereka berdua solat sunat 2 rakaat, Tok Haji menyuruh sesiapa yang tidak hafal Yasin mengambil surah Yasin dan membacanya beramai-ramai. Ketika ini, mak saya sudah menangis teresak-esak kerana menyangka ayah saya sudah tidak dapat diubati lagi. Ini berarti saat kematian saja yang ditunggu. Apa yang kau tangiskan ni? Tok Haji memarahi emak saya. Kemudian Tok Haji mula membaca Yasin bersama jiran-jiran yang berkumpul di situ. Tidak kurang dari 40 orang turut membacakan Yasin. Petangnya pun, Usin Rimau sudah membawakan beberapa surah Yasin dari surau. Oleh itu, apabila Tok Haji mahu membacakan Yasin, mereka semua sudah pun bersedia. Kita gempur, Mahat, bisik Tok Haji kepada Pak Tua Mahat. Pak Tua Mahat mengangguk. Semasa membacakan Yasin ini, jiran-jiran semuanya melihat Pak Tua Mahat dan Tok Haji khusyuk membacakan Yasin. Ketika ini, mereka berdua sudah meninggalkan tempat duduk dan melayang-layang mencari punca yang menyebabkan ayah saya tidak sedarkan diri. Selepas selesai membaca Yasin beramai-ramai, Tok Haji dan Pak Tua Mahat melihat terlalulah keletihan. Mereka berdua pun tidur seperti tidak bermaya. Sehinggalah jam 3 pagi, barulah mereka berdua dikejutkan oleh mak saya setelah ayah saya mulai sedarkan diri. Esoknya ayah saya terus mengajak Usin Rimau ke tempat mereka mengangkut pasir. Walaupun ditegah oleh nenek saya kerana dia baru sahaja baik dari sakit, tetapi ayah saya tetap berkeras. Dia tidak kelihatan seperti sakit sekalipun, walaupun dia tidak sedarkan diri selama 2 hari 2 malam serta tidak makan dan minum. Tetapi Tok Haji tidak melarang. Usin Rimau terpaksa juga ikut menemankan ayah saya kerana dia bimbangkan keadaan diri ayah saya. Apabila mereka sampai di situ, Usin Rimau terkejut kerana semua pasir yang dikap ke dalam sungai sudah diangkut semula ke tebing. Kerja mereka selama ini tidaklah sia-sia. Setelah ayah saya balik, barulah dia menceritakan kepada dirinya selepas dia sakit kepala. Ketika ini, satu lembaga besar memukul kepalanya dengan kapak menyebabkan dia tersungkur. Bagaimanapun, dia sempat mengingatkan beberapa ayat Al-Quran yang membolehkan dia bangun semula. Dia terpaksa menentang lembaga itu dengan segala kekuatan tenaga batiniahnya. Lembaga itu melarikan diri jauh-jauh kerana tidak bertahan dengan serangan ayah saya. Lembaga itu melemparkan beribu-ribu kapak ke tubuhnya. Ayah saya merasakan kapak tersebut melekat pada segenap tubuhnya. Tetapi apabila dibacakan ayat-ayat tertentu, semua kapak-kapak itu menjadi cair. Sekarang kau nak kacau kerja aku ya? Ayah saya semakin marah.
Nyawa kau di dalam tangan aku sekarang. Ejek lembaga itu tertawa terbahak-bahak. Kau jangan cuba nak melawan. Katanya mengancam. Nyawa aku di tangan Allah, bukanlah di tangan kau. Sahut ayah saya lalu mengembuskan ayat Lanarjunna Makum. Berpuluh-puluh panah berapi menjunam tidak dapat dielakkannya. Ketika ini ayah saya nampak Tok Haji datang lalu menampar muka lembaga hitam bertubuh tinggi itu. Lembaga itu menjadi gerun bila terpandang Tok Haji. Tetapi Tok Haji tidak menyerang berterusan. Aku tahu kau nak menguji anak aku. Cubalah. Tok Haji mengejeknya. Tapi jangan tunggu sampai aku sendiri memusnahkan seluruh kaum keluarga kau. Sekali lagi Tok Haji menampar mukanya sampai lembaga bertubuh hitam itu berguling. Dia tidak berani langsung mengangkat mukanya menghadap Tok Haji. Rupanya semasa Tok Haji mengubat ayah saya, dia sudah tahu bahawa ayah saya memang sedang berlawan dengan lembaga tersebut. Sebab itulah dia bertenang walaupun ayah saya masih belum sedarkan diri. Mereka menyangka ayah saya tidak sedarkan diri kerana pingsan. Tetapi sebenarnya dia sedang bertarung secara kebatinan. Aku takkan lepaskan kau selagi aku tak tahu siapa yang menyuruh kau memukul curi terhadap aku. Bentak ayah saya melepaskan panah yang berapi-api. Tidak lama kemudian, Pak Tua Mahat pula datang menyusul. Semasa Pak Tua Mahat sampai, lembaga itu berteriak kepada ayah saya. Kalau kau anak jantan, mari satu lawan satu. Jangan kau panggil orang membantu. Katanya mencabar setelah mendapati tekanannya semakin kuat. Aku tak meminta bantuan sesiapa pun. Sahut ayah saya keras. Dia nampak Pak Tua Mahat datang. Cepat-cepat ayah saya menyuruh balik segera dan jangan datang membantu. Dia sendiri mahu menghadapi musuhnya. Setelah tidak ada siapa pun datang membantu, lembaga berkenaan melontarkan semua pohon-pohon kayu 5-6 pemeluk menerjah ke tubuh ayah saya. Semuanya datang seperti ribut. Hampir juga ayah saya lemas akibat diterjah pohon-pohon yang bersaiz 5-6 pemeluk itu. Cepat-cepat dia membaca surah Al-Ikhlas 3 kali kemudian mengembuskannya. Ribut pohon-pohon itu terhenti disambut oleh petir halilintar menerkam ke arah lembaga hitam itu. Terlolong-lolong dia apabila dipandang petir yang tidak berhenti. Sekarang tunjukkan siapa yang menyuruh kau datang menyerang aku. Tanya ayah saya mengertak bibir. Lembaga itu tetap merahsiakannya. Sekali-sekali dia menyerang ayah saya dengan kapak pertembangan. Tetapi setiap serangannya dapat dipertahankan oleh ayah saya. Akhirnya, ayah saya sendiri tercengang-cengang bila tiba-tiba saja kawasan itu bergegar kuat seperti dilanda gempa. Dia nampak Tok Haji dan Pak Tua Mahat datang menghentak-hentak kaki hingga semua bukit-bukit berkecai. Lembaga itu menjadi gemetar melihat Tok Haji datang bersama dengan Pak Tua Mahat. Puas ayah saya menegahnya supaya jangan masuk campur. Tetapi mereka berdua tidak peduli. Tok Haji menampar muka lembaga tersebut lalu berkecai menjadi debu. Pak Tua Mahat pula menendang dadanya sampai tulang belulang dada lembaga itu remuk. Lembaga hitam itu terjerit-jerit kesakitan. Dia berpusing-pusing cuba bertahan. Setan! Herdik Tok Haji. Dah tahu kau teruk macam ni, masih lagi nak berdigil lagi. Kalau aku dengan Mahat tak bantu pun, kau tidak dapat mengalahkan Hud. Jangan cuba kau nak kalahkan dia. Kulit dia pun belum tentu kau dapat nyenyihkan. Tok Haji menghembuskan Haji Jahannal Mulati Kuntu Tok Andun berulang kali. Ketika ini lembaga itu berputar-putar seperti habuk dikisar dengan angin kencang. Dia terlolong-lolong kesakitan. Di dalam gemar jeritannya, inilah Pak Gamat datang dengan menunggang harimau untuk menolong lembaga hitam yang berputar-putar itu. Cukuplah, cukuplah. Rayu Pak Gamat kepada Tok Haji. Awak rupanya yang menganiaya kawan. Awak nak bunuh kawan. Bentak ayah saya melihat Pak Gamat di hadapannya. Minta maaf kawan Bilal Hud. Ujar Pak Gamat sedih. Dia nakkan anak kawan. Sebab itu kawan nak gantikan pada awak. Jelasnya tidak dapat menyembunyikan kesalnya amat sangat. Setelah Pak Kamat datang ke situ menunggah harimau, Tok Haji dan Pak Tua Mahat tidak kelihatan lagi. Ayah saya seorang diri saja berdepan dengan Pak Kamat yang sudah mengakui kesilapannya. Bagaimanapun, dia tidak dapat menolak janjinya dengan hantu tinggi. Dia rela anaknya menjadi korban. Balik dari tempat mengangkut pasir dengan usir rimau, ayah saya mendengar berita ketika berhenti minum di teh di kedai bahawa anak perempuan Pak Kamat yang baru berumur 2 tahun mati mengejut. Mereka berdua pun terus menziarahi anak Pak Kamat. Semasa ayah saya di situ, Pak Kamat sentiasa mengelak diri tidak mahu bertembung dengan ayah saya. Itulah kisah yang pernah dihadapi oleh ayah saya.
Oleh itu, saya kira peristiwa dua ekor lembu ternakannya tiba-tiba mati dan didapati segulung kawat mata punan sebesar tekuan air di dalam perutnya itu sebahagian dari ujian dan dugaan yang mesti diterima. Terima kasih kepada anda yang mendengar sehingga habis. Maafkan kalau ada beberapa tersasul ayat-ayatnya tadi. Maafkan saya. Sehingga kita bertemu lagi ke dalam video yang seterusnya. Anda rasa video ini bermanfaat, silakan share dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.